Menggemparkan profil atau biodata asisten baru dari aktor tampan Rizky Billar yang tak lain merupakan suami dari wanita cantik Lesti Kejora ternyata bukan orang sembarangan. Menurut informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber, asisten baru Rizky Billar tersebut mempunyai background yang cukup luar biasa. Seperti yang diketahui, beberapa karyawan yang bekerja dalam tim Lesti dan Rizky Billar baru-baru ini dikabarkan mengundurkan diri. Salah satunya adalah Moreno Pratama alias Eno, yang tak lain asisten Billar juga ikut mengundurkan diri. Tak sedikit para penggemar Leslar Lovers merasa sedih dengan langkah yang diambil oleh Eno tersebut. Bagaimana tidak, Eno merupakan salah satu karyawan yang menjadi saksi perjalanan cinta Lesti dan Rizky Billar selama ini. Terkait dengan alasan Eno mengundurkan diri, sampai saat ini masih menjadi misteri. Karena dari pihak Eno sendiri belum memberikan jawaban yang jelas mengapa dia pilih resign dari asisten Rizky Billar. Meskipun demikian, komunikasi dan silaturahmi mereka masih tetap terjalin antara Rizky Billar dan Eno sendiri sampai detik ini. Setelah Moreno Pratama resmi mengundurkan diri, Rizky Billar langsung mencari penggantinya. Menurut isu yang berkembang, nama dari asisten baru Rizky Billar tersebut adalah Bagas. Pria yang bernama lengkap Bagas Garnita pernah belajar di SMKN 2 Banjar. Dirinya merupakan asli dari Jakarta yang saat ini menetap di kota Banjar. Bagas diketahui masih berumur 23 tahun dengan hobi main bola kaki, futsal, badminton. Adapun alamat IG Bagas adalah Bagas Garnita, sedangkan alamat Facebooknya Bagas Garnita juga. Saat ini Bagas memiliki 20.400 lebih pengikut di Instagram dengan 545 mengikuti. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.